Okey guys, memandangkan Piala Malaysia iaitu piala berprestij yang dah teragung di rantau Asia ini sebenarnya telah menyambut kelahiran yang ke-100 dan dengan itu juga aku berkongsi dengan korang rekod perjalanan kejohanan yang tertua di rantau Asia ni. Pada tahun 1921, edisi pertama yang dipertandingkan yang dinamakan sebagai Piala Malaya. Dan pada tahun 1925 pula, buat pertama kali Piala Malaya ini dipertandingkan di luar tanah Melayu iaitu di Singapura. Dan pada tahun 1933 pula, berlaku sedikit perubahan kepada nama kejohanan iaitu Piala Malaya ditukar kepada Piala HMS Malaya. Kerana pada zaman itu adalah zaman pemerintahan British dan yang menariknya pada waktu itu, Piala HMS Malaya itu disumbangkan oleh pegawai memerintah kapal British pada waktu itu iaitu Captain Butler. Dan sampai ke tahun 1942 sehingga tahun 1947, pada waktu itu Piala HMS Malaya tidak dapat dipertandingkan kerana berlakunya Perang Dunia Kedua. Dan setelah tamat saja Perang Dunia Kedua, Piala HMS Malaya kembali bersambung pada tahun 1948. Dan berlaku pada tahun 1964, Piala HMS Malaya buat pertama kalinya Piala HMS Malaya disiarkan secara langsung di televisyen. Pasukan Singapura pada waktu itu telah menang dan menjulang Piala HMS Malaya dengan kemenangan 3-2. Dan bermula pada tahun 1967, Piala HMS Malaya bertukar kepada nama sekarang iaitu Piala Malaysia. Dan setelah menggunakan nama Piala Malaysia, pasukan yang pertama memenanginya adalah pasukan Perak. Dan bermula tahun 1985, pasukan Kuala Lumpur dan juga pasukan Johor Darul Takzim buat pertama kalinya bertembung di saingan akhir setelah kejohanan itu bertukar nama kepada Piala Malaysia, yang mana pasukan Kuala Lumpur beberapa tahun kemudiannya berjaya mencipta hat-trick menjuarai kejohanan berturut-turut bermula tahun 1987, 1988 dan juga 1989. Dan pada tahun 1990 pula, pasukan dari utara Kedah berjaya buat pertama kali menjuarai saingan Piala Malaysia. Dan pada tahun 1999, sekali lagi saingan Piala Malaysia mencatat sejarah tersendiri apabila dua pasukan dari Borneo iaitu Sabah dan juga Brunei berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir, yang mana pada waktu itu perlawanan akhir diadakan di Stadium Merdeka dan pasukan Brunei telah menjuarai dengan menewaskan pasukan dari Sabah. Dan bila saja masuk era millennium iaitu era 2000 dan pada tahun 2001 pasukan daripada pantai timur iaitu Terengganu berjaya menjuarai Piala Malaysia buat pertama kali di dalam era abad ke-21. Kelab MPPJ adalah sebuah kelab yang pertama yang berjaya menjulang saingan berprestij di Asia ini iaitu saingan Piala Malaysia. Pasukan Gergasi Merah iaitu Selangor berjaya mencatat kejuaraan yang ke-32 kejohanan Piala Malaysia. Dan waktu itu juga pada tahun yang sama, Selangor juga telah menjadi juara berganda iaitu menjuarai Liga Perdana. Yang lebih menarik, pada 2007 dan juga 2008, pasukan dari utara juga iaitu Kedah FA berjaya mencatat double hat-trick menjuarai Liga Super, Piala FA dan juga Piala Malaysia 2 tahun berturut-turut, iaitu 2007-2008 dan juga 2008-2009. 2010, pasukan dari Pantai Timur pula, Kelantan, berjaya buat pertama kali mencatat kejuaraan saingan Piala Malaysia. Dan bermula tahun itu, pasukan dari Pantai Timur Kelantan itu dipanggil Gergasi Merah telah mendominasi saingan Liga Malaysia. Dan pada tahun 2015, skuad Gergasi Selangor berjaya mencatat misi tersendiri apabila berjaya mengendol kejuaraan misi 33 berjaya dicatatkan oleh pasukan Selangor. Dan pada tahun 2017, skuad yang ketika ini sangat konsisten dan selepas dijenamakan semula iaitu oleh Tengku Mahkota Johor, skuad Johor Darul Takzim berjaya merangkul kejuaraan Piala Malaysia yang pertama bermula itu pada tahun 2019, sekali lagi berjaya mengendol kejuaraan Piala Malaysia. Itu sebut sikit mengenai perjalanan saingan Piala Malaysia selama 100 tahun. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada peminat-peminat dan juga penyokong-penyokong bola sepak di Malaysia dan seterusnya di rantau Asia ini untuk mengenali sedikit mengenai sejarah saingan yang tertua di rantau Asia ini iaitu Piala Malaysia. Subscribe dan tekan butang loceng untuk memberi semangat dan juga bersama-sama untuk menyemarakkan saingan bola sepak di Malaysia ini. Assalamualaikum. Bye-bye.